Pemirsa, pemerintah telah menyediakan vaksinasi COVID-19 booster kedua atau dosis keempat bagi masyarakat. Dinas Kesehatan kini memprioritaskan vaksinasi booster kedua kepada masyarakat lanjut usia. Sejumlah warga lanjut usia hari ini mengikuti vaksinasi COVID-19 booster kedua di Puskesmas Palmerah, Jakarta Barat. Vaksinasi booster kedua di Puskesmas Palmerah sudah digelar sejak 23 November lalu. Sementara jenis vaksin yang tersedia saat ini adalah Pfizer. Pemberian vaksinasi COVID-19 dosis booster kedua diberikan dengan interval 6 bulan sejak vaksinasi booster pertama. Sementara ini booster kedua diperuntukkan untuk lansia yang sudah booster pertama dan jaraknya 6 bulan setelah booster pertama untuk lansia 60 tahun ke atas. Dan untuk ini, Puskesmas Palmerah ini pun juga apakah menyediakan di booster kedua? Ya, kita menyediakan, tapi ya tadi ya, hanya untuk sementara ini untuk lansia yang sudah mendapatkan booster satu.